syukuran kehadirat Allah SWT. Kerana dengan kekuasaannya jua, dapat sekali lagi kita semua menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Pada hari ini, umat Islam telah berjaya menempuh bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bulan Ramadan yang kunjung tiba setahun sekali ini bukan sekadar bulan untuk menahan diri dari lapar dan dahaga. Ini juga memberi peluang kepada umat Islam untuk bermuhasabah dan melakukan refleksi diri mengungkap kembali setiap amalan di sepanjang kehidupan. Sesungguhnya, kita wajar bersyukur kerana berpeluang untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan adalah sebuah anugerah dan nikmat yang tiada bandingannya dari Allah SWT. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, kedatangan bulan Ramadan dan bulan Syawal kali ini adalah ketika negara telah melangkah